Everybody put your hands up in the air. Seca, proca, proca, proca. Say, listen to me. Seca, proca, proca, proca. Say, lagi, lagi. Seca, proca, proca, proca. Say, bisa buat lo tersenyum gini yuk. Kali ini ku sadari aku telah jatuh cinta dari hatimu terdalam sungguh. Cintaku bukanlah cinta biasa. Jika kamu yang memiliki, so sweet. Dan kamu yang temaniku seumur hidupku. Tunggu dulu, maaf, stop.
memang laki-laki itu perlu seminggu sekali ketemu istri ya. Ya, ya, setidaknya, paham? Setidaknya, ntar dulu, setidaknya seminggu di Jakarta, pulang ke Bandung ya. Hah? Ya, ini darah udah pada gak ngalir nih kayaknya nih. Aduh, ini. Buat semuanya, buat semuanya joget kasih suara hati. Gemes mau naikin, kan ntar studio aja di, gitu. Di rumah, di rumah. Tapi bentar, itu resleting dinaikin. Bukan karena perhatian, Bu. Ya. Gak muat. Muat, muat, muat. Tema kita hari ini adalah... Cinta. Oh, cinta. Oh, cinta. Apaan O-nya sih? Panjang pendek. Pendek lah. Itu kan pendek. Ya, oke, maaf. Ya, maaf. Kalau ya. Ya paham. Cinta. Cinta. Itu bisa dihitung. Itu. Tema kita hari ini adalah cinta. Oh, cinta. 5 huruf penuh makna. Kok aku bisa merasakannya tapi enggak bisa melihatnya ya? Coba gua mau lihat pas muka lu gimana? Terakhir gimana? Oma, tapi kok aku gak bisa melihatnya ya? Ben, Rosma? Coba hmnya. Gue? Iya. Kalau gue? Kalau gue? Ntar. Gue takut kalau dia nyanyi langsung. Kalau gue ini kan laki banget. Iya.
Ulang sekali lagi. Kok gue dengar suara sapi barusan ya? Kita panggil. Sapi dong. Banget suara. Aku punya bintang tamu. Ini hari ini temanya cinta, Oma. Punya cinta. Duh, ala emang cinta-cinta anak luar rumah tangga. Gue kena lagi. Gue udah paham dulu cinta. Gue alurnya gue udah paham. Udah, gue udah paham. Cinta-cinta, oh cinta. Ini kawin. Oke, baik. Kita panggil langsung, ini bintang tamu yang pertama. Mau foto pasangan. Mau foto, Mas? Siapa mau foto? Dia baik tahu. Dia baik tahu, tapi gak pernah dikirim ya. Ini ya Mas, ya, oke. Okay. Yuk. Bentar, fotonya gaya baru dong Ben. Apa? Yang gaya lu yang gini Ben. Iya. Adalah, gue punya cerita. Gue lu tau gak, gara-gara gini itu berakhir menyeramkan lu. Oh, iya? Dalam mimpi gue, entah gue ceritain. Tuh, jemput adek lu. Punya anak. Tapi kan dia. Kita panggil. Tapi dia beda. Kita panggil langsung bintang tamu kita yang pertama. Ini dia. Pasangan yang romantis. Satu cantik, satu ganteng. Pas. Gali Ginanjar dan Derby Ginanjar. Salah itu. Apa? Kok Gali dan Ratna? Iya kan ceritakan nama lu Gali. Iya tapi. Emang Gali dan Barbi. Soalnya kan kalau ada Ratna, ada R-nya. Kalau Gali dan Kumala bebas gue. Oh iya. Ada. Boleh silakan duduk sini. Oh, iya. Ini pasangan. Iya romantis. Pasangan. Di sofa ya bukan kursi. Iya. Di sofa. Bukan kursi ya. Sofa. Okay. Ini oh my god. Kalau ngelihat pertama Kumala, yang pertama gua lihat body. Makin bagus. Ideal. Yang kedua cincin. Ngeri oh cincin gua enggak paham. Itu ngeri banget. Cincin dukun ya. coba lihat cincin. Kecil mah malu. Kecil mah maklum sendiri. Oh iya kalau rame-rame. Mana? Ya nanti kalau istri lo mau lo kasih nggak? Ya gue kecil-kecilin lah cincin gue. Ya pakai cincin, nggak usah boros ya, pakai cincin aku aja ya. Oh pelit, belum nikah udah pelit. Jadi kecil-kecilin aja yuk. Ini matanya gede-gede. Atu-atuan lu nggak ngeliat tuh atu kecil-kecilan. Ini banyak banget perhiasan, nggak takut kalah sama Bang Hotman. Iya justru kemarin aku WA-an itu bercanda sama Bang Hotman sih. Terus apa kata Bang Hotman? Iya kan soalnya aku lawyer juga kan. Maksudnya kalau lawyer cowok kan Bang Hotman oke. Okay. Tapi kalau lawyer cewek kan jarang tuh. Jadi gak cowok aja cewek juga bisa gaya juga. Wow Best. Bestnya Oma. Bestnya. Coba tuh lihat cincin. Cincinnya sampai emang kelelet begitu ya, mengkilat gitu gua aja mau pakai cemata lu ngelihatnya. Silau. Tapi kalau ngomong gini emang perhiasan sepenting apa sih buat kamu? Aku dari dulu memang dari keluarga juga emang udah hobi perhiasan ya. Dari mama aku, nenekku. Jadi kayak investasi ya. Iya, jadi bukan sebenarnya bukan buat norak sih. Emang. Padahal di kuping juga ada, dibuka dong. Iya, oh, nah. Ya. Biar kelihatan. Nah, begitu. Kan udah dipakai ditutup. Udah dipakai ditutup, ya kan? Iya. Ya jadi gue lo maunya rambut gue diapain? Buka. Oh. Jambangin buka, aku sekarang udah ada ini ceweknya ya yang banyak sekali cincin di tangannya. Kita panggil langsung cowoknya ini yang emang ada Oma yang pakai perhiasan banyak. Hotman Paris.
Sebenarnya sepertinya cincin ini murah. Tapi kalau kau lihat surat-suratnya, wah, tak ada harganya. Tadi gimana, Bo? Kalau orang itu koleksi berlian, batu-batuan, nama koleksi biji-bijian sih. Ini batu. Biji ini batu semuanya. Itu. Ini terlihatnya seperti peluit, tapi ini harganya 3M. Wih. Tiga M tau? Apa? Tiga kali menu. Bang, abang, ya. Abang boleh melihat pasangan ini gimana sih bang? Kalau saya melihat. Kamu jadi keriting belum? Kau bisa saja, ayo. Iya, dicelak tuh. Dulu lu ngebelain mantan laki gua kan lu si botak lu ngaku lu. Sebentar ini, harus ada yang diluruskan. Katanya saya membela mantannya yang botak seperti ini. Itu tidak benar, itu tidak benar. Saya cuma membantu. Dia menghampiri saya, dia sudah tegur saya. Masa saya tidak bantu? Tidak mungkin. Mohon maaf, Pak. Abang, abang lihat pasangan berdua ini mereka seperti saya apa nih, Bang? Saya melihat ini pasangan yang luar biasa sekali. Ini jarang-jarang terjadi ada pasangan satu kecil, satu besar sekali. Yang mana yang ini, Bang? Yang mana sih? Oh, saya pikir ini berdua. Ini pasangan romantis menurut saya. Polos gitu. Banget ya, polos ya. Iya, apa ini? Bang, boleh minta tolong gak? Apa, Bang? Abang pulang aja deh. Tahu nggak kalau mereka berdua ini bisa kita nyatakan adalah pasangan romantis. Ya, betul. Kita punya foto-fotonya. Wow. Kita lihat dulu. Jadi waktu itu saya foto itu. Kenapa galak sekali orang-orang di sini? Jadi apa namanya, Beb, lo? Turun berapa kilo sih total? 60 sih. 60 kilo. Turun 60 kilo. Iya. Sekarang udah bagus belum? Bagus banget. Udah bagus banget, udah 45 lah. Jadi hari-hari sekarang lu udah olahraga? Tetap masih nge-gym, tetap jaga makan, tetap perawatan, tetap akupuntur. Tetap minum obat diet semuanya sih. Komplit ya. Kenapa? Telepon. Bilang abang lagi tidak ada. Tagihan kartu kredit. Tapi awal ketemu sama Gali gimana sih? Ketemu Gali 2000. 2004, awalnya dia udah punya peran. Nah gue dulu peran 1-2, ya kan cuma ngeliat doang. Cuma dia tuh bedanya begini, kalau pemain yang lain. Tapi Gali udah peran utama dulu kan? Oh tapi sebelum itu? Waktu 2004 dia masih belum. Belum, masih teman satu teman dua yang kadang-kadang dialognya hilang. Cuman udah nunggu seharian. Nah dia tuh
artis yang dulu tuh mandiri, jarang artis yang waktu itu kan banyak banget ke PU, dia doang ke PU gitu. Gue nongkrongnya sukanya makro gitu. Oh ini rendah banget, rendah hati banget, dia juga senyum sama gue kan seneng banget senyumin artis ya. Cakep ya, dan gue emang dulu sukanya cewek gendut-gendut, makanya sama dia gendutin suka lagi. Suka dulu kayak montok-montok ya? Iya kayak lo gitu kan. Serius. Seksi bohai gitu kan, semo. Tuh kan emang rezeki gak kemana ya Oma. Iya. Gue juga. Cewek kali bukan yang KW. Iya sih. Ketemu lagi 2009, satu judul. Dia masih tetap dengan perannya seperti itu, cuman agak kurus. Jadi dulu itu dari 105, ketemu lagi di 70 apa 60 ya? 85. Kok berubah? Makin cantik lagi. Cuman dia udah punya suami, gue juga belum, apa, udah married. Jadi akhirnya kalau gue pengen... Jadi hanya mengagumi. Tapi gue jail juga. Misalnya dia callingan jam 10 pagi. Mohon maaf nih ya, masih dipakai pengeras. Bang. Mohon maaf ini, bukannya abang tidak mau bela malam, abang ngantuk sekali. Tadi malam abis ngebela kasus, ini ada penjual online barang-barang palsu. Ketangkap dong di depan nih. Abang, sabar ya, sabar. Nggak gue bilangin siapa-siapa, ya. Iya, udah juga. Abang istirahat dulu di belakang ya. Boleh ya? Boleh, yuk saya antar bang. Ya, makasih ya. Jadi akhirnya dari situ mengagumi. Mengagumi, gue pengen dia tetap di lokasi. Agus jadi pulang jam 12 siang, gue bikin sama orang lokasi, bikin dia pulang jam 8 malam. Jadi di situ jam 8 malam. Jadi gue nyuap-nyuap orang lokasi supaya dia pulang jam 8 malam. Gue cuma ngeliatin, cakep banget. Cuman gue gak bisa karena... Oh jadi emang cinta pada pandangan pertama kali ya? Iya, dari awal. Dari awal. Ketemu. Nah terakhir gue ketemu lagi itu 2015. Gue lihat temen gue bilang, Gal, itu ada cewek di depan, lu bisa kenalan gak? Terus gue lihat, kayaknya gue kenal dalam hati, tapi bener apa enggak? Ya gue langsung kenalin aja, so, hey kak, ternyata dia masih ingat sama gue. Iya, tapi waktu itu dia ada punya pacar, gue mundur lagi. Boleh sumi. Gue mau nanya sih, tangan yang kelingking ini kenapa bawa ini kayak beda jalur sendiri ya? Nih, sama yang ini nih. Lars, tolong deh, perhatikan zoom dong kamera, lihat. Nggak ada yang mau cincin. Jarinya jempol semua ya. Tapi emang kita akuin ya, hubungan kalian ini sempat menjadi cibiran netizen. Iya. Bener nggak? Banget. Karena perbedaan usia itu, Oma. Bude. Ya, mungkin karena orang berpikir kan taunya di saat aku di Bidadari itu tahun 2000, karena aku gemuk banget lebih terlihat tua kan. Ya. Untung ya. Ivan tetap terlihat cute. Ya? Amin. Ya karena kan mungkin perawatan ya. Namanya di Bidadari kan emang nggak dirawat, orang honornya cuma 250.000 apa yang mau dirawat gitu. Sabar ya. Kasihan ya. Semua ada proses. Dulu Eka juga pernah nggak sampai 5 episode, honornya setengah ya Oma. Iya. Baru bayar ya, Bo. Iya, nggak apa-apa, Shay. Episode 3 mati. Ini boro-boro. Episode Satrina langsung Matilda Eke. Malampir. Iya. Dataran Pagrina. Nunggang. Abis kali 6 nasi bok tuh sehari gue. Ada artikel yang mesti dibaca. Sama-sama kita lihat artikelnya. Ini dia. Eksklusif. Lucunya Barbie Kumalasari marahi Gali Ginanjar yang suka Jayus. Jayus gimana tuh maksudnya? Misalnya begini. Gua kan kadang-kadang
suka cari-cari materi buat stand up gitu kan. Gue ngomong sama dia, Beb, apaan? Ada info baru nih, gak boleh makan ikan arwana. Ikan arwana? Kenapa? Dia bisa biru-biru? Kok bisa biru-biru? Iyalah ikan arwana tetangga. Nah kan gue emang seperti itu, dalam artian ikan arwana tetangga kan pasti digebukin tuh biru-birunya. Dia tuh gak ngerti gitu. Karena enggak, ini gak jahis ya, Oma. Karena joking. Enggak lucu kalau gue bilang. Iya, gak lucu. Nah itu. Gue ada seneng banget. Amin udah belain gue. Lu kayak gue berasa di pihak lu ya. Tapi gue orangnya gak bisa bohong ya, Oma ya. Iya, Oma ya. Iya. Tapi boleh nanya sesuatu gak sama Gali? Iya. Gali ada kemungkinan gak kalau misalnya Gali aku panggil Dede? Dede, bukannya Gali. Mana? Nah yang lagi moto-moto di belakang. Ada yang ngelikun. Kalau ngelihat mereka ceria, kalau ngelihat mereka selalu bahagia. Tapi bagaimana ya, tentang mereka yang sebenarnya yang tidak diketahui publik. Wow. Kita tanya langsung sama Wira. Hai Mas Wirang. Halo. Hai. Hai Wirang. Oke, ada Wirang di sini yang ingin sekali membaca Gali dan Kumala. Satu kata. Bentar Mas, pindahan tetangga. Satu kata untuk mereka, Gali dan Kumala, adalah kebohongan. Kebohongan. Satu kata Gali dan Kumala kebohongan. Apa arti kata dari kebohongan ya? Kita akan dengarkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Brown.